Upacara pengibaran bendera Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tingkat Gunung Halu berlangsung hikmat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Taman Jaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Titik Bandung Barat bertindak selaku Inspektur Upacara Camat Hari Mustika Essos. Komandan Upacara Anggota Koramil 0903 Serdada dan Dahlan, Pembaca Pancasila dan Ramil 0903 Garis Miring Gunung Halu Kapten CZ Idayat Juhanda, Pembaca UUD 1945 Kapolsek Gunung Halu AKP Ayoga Suara SIK, Pembaca Teks Proklamasi Kepala Desa Taman Jaya H. Agus Syarifuddin, Pengibar bendera dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Halkomariah Desa Taman Jaya. Peserta upacara yang hadir terdiri dari perwakilan tiap instansi pemerintah yang ada Kecamatan Gunung Halu, di antaranya para kepala desa, kepala UPT, perwakilan guru PGRI, Karang Taruna, tokoh-tokoh masyarakat, veteran dan perwakilan berbagai unsur ormas. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-75 ini tetap melaksanakan prosedur kesehatan sesuai pemerintah. Hal itu dikatakan Camat Gunung Halu Hari Mustika Essos kepada Berita 7 Senin 17 Agustus 2020. Inilah kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Meskipun peringatan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena kita sadari bersama bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum selesai, belum berakhir, sehingga tetap kita ikuti aturan pemerintah maupun protokol kesehatan. Adapun yang terlibat dalam upacara kali ini yaitu dari unsur Mustika, unsur pemerintahan desa, PGRI, Karang Taruna, terus ada sebagian anak-anak juga dari Pramuka. Ya meskipun upacara ini secara sederhana, tetap tidak mengurangi semangat kebangsaan dan berharap mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Rakyat sehat, Indonesia maju. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Buruapuluh pihaknya berharap kepada seluruh warga masyarakat yang perlu di Gunung Halu, mari kita sama berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir dan tentunya kita akan kembali ke kehidupan yang normal. Dari Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, Fahrudin Bima, kontributor Berita 7 melaporkan.